Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kurang lebih tampilan Yaris C-nya tahun 2010. Warnanya warna favorit, warna merah. Transmisinya manual karena tipe C ya. Dan mobil ini insya Allah langsung siap pakai. Pajaknya hidup bulan 2. Pajak 5 tahunannya itu tahun 2025. Mobilnya udah rapi, bannya juga masih layak pakai. Kilometernya juga baru berjalan 130 ribuan. Ini tampilan dari samping. Ini tampilan dari belakang. Mobil ini asli AB. Ini belinya dari Nas Moko Melati dulu. Nah, ini tampilan dari samping kiri. Warnanya mulus, peleknya juga masih orisinil. Kita lihat satu persatu dari bagian belakang dulu. Untuk lampunya, ini lampunya masih bening, masih bagus. Emblem Yarisnya juga masih ada, emblem Toyotanya masih ada. Tipenya C juga masih ada. Nah, ini Nas Moko Melati Jogja. Platnya ini AB Bantul. Kita cek di bagasinya. Belum pernah ada aksiden dari belakang atau nabrak. Lingkarannya masih utuh semuanya. Tool kitnya komplit, ban serepnya juga masih ada. Ini masih bagus kondisinya, masih 60% ya. Oke, terus kita lihat di lipetan pintunya, bagian belakang ini juga masih utuh. Nah, ini masih utuh semuanya. Nggak ada dempul. Oke, ditutup juga enak mesin. Nah, untuk lampu sebelah kanannya juga masih bagus. Kondisi ban belakang ini masih baru, mereknya Forcium, masih 90%. Kita masuk ke kabin tengah. Ini kondisi door trimnya juga masih bagus. Untuk interiornya ini juga masih orisinil. Tidak ada bolong-bolong ataupun sobek bekas rokok ya. Kita lihat masuk pintu depan. Nah, ini lipatan pintunya juga masih utuh semuanya. Sini sudah dilengkapi electric mirror juga. Power window. Nah, ini masih bagus. Konsol tengahnya ini biasanya udah pada lecet-lecet kena tangan, ini masih bagus. Untuk jok depan juga masih bagus. Bluetooth orisinil, punyanya Yaris. Oke, kita ke depan. Untuk kondisi ban depan ini mereknya GT Radial, kondisinya masih 90%. Emblem VVT-E masih ada, lampu-lampu juga masih bagus, grill juga masih utuh, grill bawah, fog lamp, ini harusnya fog lamp kalau yang tipe E. Nah, ini lampunya juga masih utuh, emblemnya juga masih ada. Kita cek mesinnya. Nah, ini kondisi mesinnya juga kering. Apron bawahnya juga masih utuh, bukan kena tabrak ataupun bekas tabrakan. Oke ya, lipetannya, lipetan sebelah kiri masih utuh juga. Ini sampai ke tengah juga masih bagus. Terus kita lihat di sebelah kiri. Ini untuk kondisi bannya di sebelah kiri juga GT Radial. Yang di sebelah kiri belakang ini mereknya Forcium. Interior masih sama, jok juga masih bagus. Di petang pintu juga masih oke. Pintu depan juga sama, masih bagus. Masih
halus. Kita sekarang coba nyalain mesinnya. Kilometer sudah berjalan 131.412. AC juga sangat dingin, apalagi ya. Oh ini tuh cuma kotor kacanya aja ini. Kaca speedo kotor. Lampu-lampu masih berfungsi bagus. Power window kanan kiri oke, belakang juga oke. Oke, kunci serepnya juga masih ada. Monggo yang berminat silahkan langsung cek and test drive langsung mobilnya. Mobil ini kita buka di harga 105 juta nego. Monggo cepetan aja, karena apa namanya masih bisa nego ya. Dan tadi saya udah test drive mobilnya, insya Allah nggak ada kendala, kaki-kakinya juga aman. Terus apalagi ya, handlingnya juga enak. Yes, pokoknya nggak ada PR lagi lah, cocok untuk putra-putri bapak ibu yang ingin kuliah di Yogyakarta dengan budget tentunya yang 100 juta. Oke, mungkin itu lebih enaknya langsung test drive aja. Nanti saya cantumkan nomor handphone saya di kolom deskripsi. Akhir kata, jaga terus kesehatan, jaga terus keselamatan, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.